akhir-akhir ini cuacanya panas banget. Mending kita minum yang seger-seger aja dengan resep yang simple dan rasanya pasti enak. Yang penasaran gimana resepnya, ditonton videonya. Kita masak dulu terlebih dahulu jelinya. Di sini kita menggunakan Nutrijel yang rasa mangga. Aduk terus hingga airnya mendidih ya. Kini kita bisa masukkan 50 gram gula pasir. Jelinya udah mendidih dan ini tinggal dimatikan kompornya dan tunggu agak hangat atau sedikit dingin ya. Jika sudah, siapkan es batu. Ini aku pakainya yang besar-besar ya. Nah, ini tinggal masukin aja jeli yang udah kita buat tadi, lalu kita langsung kocok-kocok gini ya biar dia tidak bergerindil. Setelah itu masukkan susu full cream, ini aku masukkannya kurang lebih 300 ml ya. Kemudian tambahkan 150 ml pantai yang rasa mangga dan masukkan juga potongan mangga yang sudah kita potong sebelumnya. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Masukkan 2 saset susu kental manis. Untuk susu kental manisnya sesuai selera ya. Kemudian aduk-aduk agar rasanya tercampur rata. Nah, ini rasanya segar banget. Pas banget di lidah, apalagi di yang panas-panas sekarang. Ini enak dan kalian wajib coba. Dan ini juga cocok untuk ide jualan. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi.